Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat. Pertemuan kali ini kita akan bahas matematika kelas 1 SD Kurikulum Merdeka tepatnya mulai halaman 112 Bab 12 Penjumlahan dan Pengurangan adapun eh, yang kita akan bahas ini adalah mulai soal Lima. Ada tujuh anak sedang bermain di kotak pasir. Jadi, ini ada tujuh. Lalu, lima anak lagi bergabung. Nah, ini lima anak. Jadi, uh, tujuh tambah lima, ini jadinya sudah dua belas anak. Kemudian, delapan anak pulang ke rumah. Nah, inilah yang anak pulang ke rumah. Berapakah banyak anak yang masih bermain di kota pasir? Langkah pertama tentu kita buat dulu kalimat matematikanya, yaitu di sini 7, tambah 5, kemudian karena di sini pulang ke rumah berarti kurang delapan. Kita buat kalimat matematikanya, 7, tambah 5, kurang delapan sama dengan. Nah, sekarang hasilnya, kita jumlahkan ini 7 tambah 5 sama dengan 12. 12 kurang 8 sama dengan 4 anak. Kita simpan di sini. Jadi, banyaknya anak yang masih bermain di kota pasir adalah 4. Nomor 6, ada 13 apel. Dia memakan 4 apel dimakan 4. Dan 2 AP lagi di hari berikutnya, berarti makan lagi 2. Jadi di sini ada 13 AP, dimakan 4, berarti kurang 4. Kemudian dimakan lagi 2, kurang 2. Berapakah banyaknya apel sekarang? Kita buat kalimat matematikanya. Jadi kita buat dulu 13. Baru karena dimakan 4 berarti kurang 4, kurang 2. 13 kurang 4, kurang 2. Sekarang kita selesaikan. 13 kurang 4, 9. 9 kurang 2, 7. Simpan di sini. Jadi 7 apel. Jadi banyaknya apel sekarang adalah 7 apel. Nomor 7, ayo buat gambar untuk 11 kurang 3 tambah 4. Lalu buatlah cerita matematikanya. Pertama, di sini ada 11 burung bertengger. Lalu kurang 3 berarti ketiga burung terbang. Nah, dari 11 ini. Kemudian... Ini ada 4, tambah 4, berarti datang lagi 4 burung bergabung. Nah, seperti ini. Nah, sehingga burung di sini jadinya 12 setelah bergabung. Nah, jadi matematikanya ada 11 burung, terbang 3 dan bergabung lagi 4 ekor burung. Nomor delapan, anak-anak sedang berbaris. Tiur berada di urutan kelima. Inilah tiur. Dari depan. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Agus berada di urutan kelima di belakang tiur. Berarti satu, dua, tiga, empat, lima. Berarti sini nih. Agus di manakah posisi Agus? Lingkari Agus. Nah, inilah Agus. Di mana letak Agus berbaris, ah tentu paling belakang. Kalimat matematikanya adalah 5 tambah 5. Ah jadi Agus ini berada di urutan ke 10 dari depan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nomor 9. Wijah berada di urutan ketujuh dari depan. Ada delapan anak di belakangnya. Berapakah banyak anak semuanya? Ayo buat gambar dan diskusikan masalah tersebut. Kita jawab. Gambarnya misalnya seperti ini saja. Nah, jadi ini orang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, ke-7. Di sinilah di urutan ketujuh inilah ada wijan ini wijan V kemudian ada delapan anak di belakangnya kita urut lagi angkanya ah seperti ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan ya ada delapan anak lagi di belakangnya berapakah banyak anak semuanya ah tentu kita jumlahkan tuliskanlah suatu pernyataan dan tentukan jawabannya jadi kalimat matematikanya dulu, 7 anak yang ini tadi yang baris depan ditambah baris belakang menjadi 7 tambah 8. Nah hasilnya kita jawab di sini yaitu 15 anak. Nomor 10, ada 15 anak berada di barisan Ivan. Ini semuanya 15. Ivan ada di sini. Oke, okay, Ivan berada di urutan ke-6 dari depan. 1 2 3 4 5 6. Ya, ini urutan 6, ini Ivan. Kemudian, berapa banyak anak di belakangnya? Tuliskan pernyataan untuk mencari berapa banyak anak di belakang Ivan. Jadi, kita hitung di belakang Ivan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Oh, ada 9 anak. Tuliskan pernyataan untuk mencari berapa banyak anak di belakang Ivan jadi kalimat matematikanya cukup kita tulis 15 anak kurang 6 banyaknya anak semua 15 kurang dengan 6 yang barisan di depan Ivan ini nah, hasilnya 15 kurang 6 adalah 9 kita tulis ini 9 anak Yanti berada di urutan 17 dari depan. Giri berada pada urutan ke-9 di depan Yanti. Di urutan berapakah Giri Ante? dari arah depan? Ayo buat gambar dan mendiskusikan. Wah oh, seperti ini. Ada 17 orang mulai dari depan sampai belakang. Jadi urutan ke-17 ini adalah Yanti dihitung dari depan. Kemudian Giri berada pada urutan ke-9 di depan Yanti. Jadi 9 berarti di sini. Nah, di sinilah Giri. Lalu pertanyaannya di urutan berapakah Giri antri dari arah depan. Jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Urutan ke-8. Sekarang bagaimana menulis kalimat matematikanya? tinggal kita tuliskan banyaknya ini anak 17 kurang 9. Jadi 17 kurang 9 adalah 8. Kita tulis di sini. Halaman 115. Ayo berbagi secara merata. 12. Ayo berbagi stroberi secara merata sehingga dua orang mendapatkan bagian yang sama. Nah, jadi ini ada 10 apel dibagi dua orang tentunya ini bagi masing-masing dapat 5 taruh di sini semua apelnya 55 di nah, disinilah uh, setiap piring ini banyaknya 5 sehingga jawabannya di sini 5 apel dapat setiap anak atau setiap orang Nomor 13 Ayo berbagi permen secara merata sehingga tiga orang mendapatkan banyaknya permen yang sama. Jadi boleh ini tiga orang, ini dapat satu orang, ini dua orang, nah ini ketiga. Jadi setiap orang dapat enam, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Enam per min setiap orang. Itulah pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.